Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Risa Nurul Kojan bersama saya sendiri Risa Nurul Kojan. Dan di video kali ini gue tidak akan unboxing ciki berhadiah, tetapi di video kali ini gue akan mukbang makan-makan, yaitu makan cireng. Dan ini bukan cireng biasa. Kenapa? Karena yang di dalam cireng tersebut saya tidak bisa membedakan isinya ada apa aja. Yang jelas dalam cireng isi ini, yang satu ada cabe, yang satunya lagi bumbu sate. Sekali lagi saya tidak bisa membedakan mana yang isinya cabe dan yang isinya bumbu sate ya. Tetapi kita akan coba mukbang makan semua cireng ini. Apapun isi dalam cireng tersebut kita akan makan. Tentunya sebelum lanjut ke video inti, marilah kita sama-sama subscribe terlebih dahulu channel saya dan aktifkan notifikasi loncengnya, lalu kalian like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Tentu itu semua akan membuat saya menjadi lebih semangat untuk membuat video-video kedepannya. Terima kasih. Langsung saja tanpa menunggu waktu lama kita makan-makan bersama. Inilah dia tampak dari cireng, dan ini buatan saya, memang buatan saya. Saya yang memasukkan cabai ke dalam cireng ini, saya yang memasukkan bumbu sate ke dalam cireng ini. Tetapi setelah matang saya tidak bisa membedakan mana yang isinya cabai dan bumbu sate. Tentu ini akan menjadi senjata makan tuan, karena cabai yang dimasukkan oleh saya akan dimakan oleh saya juga. Dan temennya ini ada sambal ekstra pedas. Oke, karena kalau tidak ada sambal rasanya kurang pas seperti sayur tanpa garam. Oke, langsung saja. Ini buat minumnya. Langsung saja kita mulai. Saya tidak bisa membedakan. Yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dalamnya bukan cabai merah. Beruntung cireng pertama isinya bumbu sate. Ini cireng buatan saya, tapi tidak ada di Shopee atau yang lainnya. Saya belum menjual belikan cireng tersebut karena ini cireng pertama kita selamat. Kita coba cireng yang kedua. Mantap. Cireng kedua isinya cabai bos. Ini bukan cabai keriting biasa, ini bukan cabai rawit, tapi ini cabai besar. Cabainya warna kuning. Mantap. Cireng ketiga. Hmm.
Jarang ketika beruntung karena ini isinya bumbu sate. Wah, baru makan satu udah. Wow. Semangat. Ini. Adegan berbahaya ini tak boleh ditiru. Kira selanjutnya semoga nggak mendapatkan cabai kembali. Oh my god. Kelihatan atau enggak ini cabai gede, bukan cabai rawit biasa ini. Senjata makan tuan. Mulai berkeringat teman-teman. Gila pedasnya. Cabai tambah ini, dan bukan cabai rawit. Sumpah ini gak kelihatan banget. Tertutup banget. Wih, gerak. Biarkan. Oke, lanjut. Oh.
Mantap kayak dua terakhir. Oh, mantap guys. Cabenya terasa banget. Bumbu kacang. Oh, gemuk. Oh my God. Satu terakhir. Wah, mantap bumbu kacang. Penutupan bumbu kacang nih guys. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe channel saya. Aktifkan notification lonceng yang ada di sebelahnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Berjumpa kembali di mukbang selanjutnya. Berjumpa kembali di makan-makan selanjutnya. Sekali lagi, wajib subscribe, komen di bawah ini untuk saran gue harus makan apa ke depannya. Oke, terima kasih. Gue Rizan Nurul Paujan, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.